Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Limpah kurnia, rahmat, kasih sayang Allah yang mempertemukan kita pada malam ini dalam keadaan sihat walafiat, dalam keadaan baik, duduk dalam rumah Allah ini. Mudah-mudahan kita semua sentiasa dalam keadaan dirahmati Allah, dan juga mudah-mudahan kita sentiasa menjadi hamba yang bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur ini, kata ulama, bukan hanya melalui lisan. Alhamdulillah, ia juga mestilah disertakan dengan amalan, iaitu kita bertakwa pada Allah, mengerjakan amal soleh dan juga meninggalkan segala larangannya. Maka itulah tanda kita bersyukur, terima kasih kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan berkat baginda lah kita mendapat nikmat iman, nikmat Islam yang kita pegang hari ini. Mudah-mudahan kita istiqamah di jalannya sehinggalah di akhirat nanti kita beroleh syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati pengurusi Barisan Jawatan Kuasa, Tuan Imam, Tuan Bilal, para satajah, para jemaah Masjid Al-Mu'min, Mu'minin. Masjid Al-Mu'min, Masjid Al-Mu'min, Kampung Tampi-Tampi, Sempurna Sabah, Masya Allah ya. Dan juga anak-anak, para pelajar madrasah. Madrasah mana? Oh, Mak Tafiz kat sini juga, area sini. Masya Allah ya, ramai ya. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang saya kasih sekalian, apa khabar semua? Baik, Masya Allah. Saya mohon maaf kelewatan kerana ialah baru pertama kali ke kawasan sini, terlajak tu biasalah. Masuk roundabout, keluar ke simpang lain, nak keluar balik, jam pula. Nah, begitulah keadaan dia. Ya? Saya dalam siri rehlah berjalan, bermusafir bersama dengan keluarga. Ya? Selama 2 minggu di bumi Borneo Utara ni. Daripada Sarawak, selama 4 hari, ada program juga kat situ, program ceramah. Kemudian masuk ke Sabah daripada KK, terus ke Kundasang, ke Ranau, ke Tambunan, turun ke Papar, masuk ke Tenom, patah balik, lalu Kalabakan, masuk Tawau, kemudian Punak, malam ini kat Sempurna. Masya Allah. Driving, tuan-tuan. Drive kereta. Pertama kali memang saya niat nak drive kereta, nak lalu kawasan Kalabakan. 7 jam perjalanan, 380 kilometer. Kan? Sebab saya memang suka adventure jalan. Tapi Masya Allah, bila dah lalu jalan Kalabakan, cukuplah sekali, tak nak ulangi. Kan? Pengalaman ya. Ha. Dengar orang bercerita, dengar dah. Tapi bila kita dah cuba, ha, baru tahu kan. Cukuplah kan, tak nak dah. Dengar jalan-jalan, pow, ger. Ha. Itu biasalah tu kan, dengan jumpa taik gajah ke, ha, itu pengalaman. Jadi Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak semua, hari ini berjumpa kita dalam satu siri yang diberi tajuk Selangkah ke Alam Barzah. Dengan tajuk pun dah seram dah. Kan, kenapa nak cerita tentang Selangkah ke Alam Barzah? Cuba cerita yang best sikit. Selangkah ke Alam Perkahwinan ke, tak? Ha, kan? Syok lah orang kan. Barzah. Tapi nak tak nak, benda itu kita akan lalui. Sebab Nabi SAW pernah mengkiaskan kita. Satu keadaan Nabi SAW bersama dengan sahabat, Nabi ambil satu batang ranting, Nabi tulis satu garisan panjang, serap tulis ke bawah. Kemudian Nabi lukis garisan yang kedua kat sebelahnya, serap ke bawah. Kemudian Nabi lukis garisan yang ketiga, jauh sikit, serap ke bawah. 3 garisan memanjang. Nabi tanya pada sahabat, kamu tahu tak apa yang aku buat ni? Sahabat kata, kami tak tahu. Kata Nabi, garis yang pertama ini adalah diri kamu, manusia. Di sebelahnya garis kedua adalah kematian. Di hujung lagi, itu adalah cita-cita, angan-angan, impian kamu. Ramai manusia yang merancang untuk angan-angan dia, impian dia, cita-cita dia. Tapi tak semua orang sedar bahawa kematian itu sangat dekat dengan dia. Sebelah saja dekat. Siapa tahu, bukan kerana kita sehat ataupun sakit itu mati.
Bukan kerana kita tua ataupun muda itu mati. Bukan kerana kita ini dalam keadaan berduit, kaya atau miskin kita mati. Bukan kerana kita pangkat tinggi ataupun rendah kita mati. Bukan kerana kita bersedia dengan amalan soleh ataupun tak bersedia kita mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan merasai mati. Maka syarat mati ni satu saja, hidup. Baru semalam kita dengar berita yang cukup menggemparkan negara kan. Pesawat yang terhempas di Subang, Kuala Lumpur tu, terhempas menjunam tu. Wah. Siapa sangka orang yang membawa kereta, membawa motosikal yang tak ada kena-mengena dengan flight itu pun boleh mati di situ juga. Kan? Tak sangka, sekelip mata. Kan? Kematian yang datang tidak cepat sesaat, tidak lambat sedetik. Dia datang on time. Kita ni tak diberi masa menangguh. Tak. Yang diberi masa menangguh ni kalau itu riwayat dua Nabi saja. Mungkin ada Nabi-Nabi lain, tapi yang kita dengar dua Nabi. Siapa dia? Iaitulah Nabi Allah Musa AS dan Nabi Muhammad SAW. Kalau cerita tentang Nabi Musa AS, seorang yang gangster kata bahasanya. Gangster kan? Kalau kita rasa kita ni hebat, kita kuat, kita gangster. Nabi Musa lagi garang. Pada satu hari, malaikat maut tiba-tiba datang berjumpa dia. Malaikat maut. Dia tanya, siapa kau? Aku malaikatul maut. Hari ini datang untuk mengambil nyawa engkau. Apa tindakan Nabi Musa AS? Ini hadis sahih. Nabi Musa tumbuk muka malaikat maut. Pam! Berani kau ya nak ambil nyawa aku. Tercabut bola mata malaikat maut. Jatuh terbelenti. Kan? Garang tak garang. Kita malaikat maut begitu takut, Nabi Musa boleh tumbuk. Mengadu Nabi Musa AS kepada Allah Ta'ala, ya Rab, engkau menghantar aku untuk mengambil nyawa hamba-Mu yang tak nak mati. Kan? Lalu Allah Ta'ala kembalikan penglihatan Nabi apa, malaikat maut. Lalu Allah kata, kembalilah kepada Musa, bagi tahu dia bahawa hari ini adalah hari kematiannya. Hari ajalnya. Jika dia tidak mau mati hari ini, maka bagi dia tempoh sampai bila yang dia nak. Lalu malaikat pun berjumpa dengan Nabi Musa AS balik. Wahai Nabi Musa, siapa kau? Aku malaikat maut. Tunggu dulu, jangan tumbuk. Wah, takut kan? Kan kena tumbuk lagi kan? Bagi tahu. Allah Ta'ala menghantarku untuk mengambil nyawa kau hari ini. Tapi sekiranya kau tak nak mati hari ini, Allah bagi masa berapa banyak kau nak. Nabi Musa diberi tangguh masa. Boleh pilih. Lalu Nabi Musa Al-Salam kata, kalau begitu, kalaulah ditakdirkan aku nak hidup 1,000 tahun lagi, apa terjadi setelah itu? Kalau aku hidup 1,000 tahun lagi, apa jadi lepas itu? Lalu malaikat maut kata, lepas 1,000 tahun, kita jumpa lagi. Maknanya tetap mati. Macam mana pun kau jumpa aku, walaupun 1,000 tahun, kau tetap jumpa aku lagi. Lalu kata Nabi Allah Musa AS, kalau begitu, apa bezanya hari ini dengan 1,000 tahun akan datang? Sama juga aku akan mati. Baiklah, cabut nyawa aku hari ini. Barulah Nabi Musa wafat. Nak katakan bahawa dia diberikan tempoh masa. Kita tak diberi tempoh masa. Tidak boleh cepat, tidak boleh lambat. Bila datang, on time juga. Waktu itulah penyesalan akan datang. Timbul. Semua orang akan menyesal waktu diambang kematian dia. Semua menyesal. Tak ada orang yang tak menyesal. Ya? Orang yang baik menyesal. Orang yang tak baik lagi menyesal. Dah kenapa orang yang baik menyesal? Orang yang baik menyesal kerana dia merasakan amalannya tak cukup banyak. Waktu kita nak mati ni, sambang sakaratul maut. Ya? Ustaz dalam pengurusan jenazah ni baru lagi, 18 tahun. Pengalaman lah. Orang sini mungkin lagi lama. 18 tahun melihat kematian, melihat orang mati, melihat macam-macam buku bentuk jenazah. Ada yang bentuknya nampak mudah, senang dia meninggal. Ada yang nampak susah, ada yang nampak mengerikan, ada yang nampak menakutkan. Macam-macam keadaan banyak. Tapi mudah ke, susah ke, apa saja keadaan, semuanya melalui satu detik yang cukup menakutkan. Sakaratul maut. Sakaratul maut ini satu detik, kita akan melalui proses roh nak keluar ni. Roh nak keluar daripada badan, sakit ni, walaupun kita nampak orang tu mati sekejap je. Macam semalam. Apa, kapal terbang jatuh, pam, mati terus berkecai. Senang je dia mati. Tak perlu pun melalui sakaratul maut.
Tidak. Dia kita nampak macam cepat mati. Tapi proses sakaratul maut tetap dia lalui. Bukan kita tengok nak cari nafas keluar, nak keluar. Itu sakaratul maut. Itu hanyalah di antaranya. Proses sakaratul maut ini di ambang sakarat roh nak keluar ni. Nak bercerai dengan badan ni. Susah. Ketika itu akan digambarkan balik. Diulang tayang balik. Apa sahaja perbuatan kita kat dunia ini, semuanya diulang balik. Dilihat tentang pahala ataupun dosa yang kita dapat. Waktu itu penyesalan akan timbul. Sebagaimana penyesalan yang berlaku kepada Sayyidina Sya'ban radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi. Yang mana dia seorang sahabat yang cukup kuat beribadat, berjemaah dengan Nabi, tak pernah tinggal. Tak pernah tinggal takbiratul ihram dengan Nabi. Kedudukannya dalam solat, dia suka duduk sahwi yang depan, belah tepi sekali. Itu tempat dia landing. Dia suka. Bila orang tanya pada dia, wahai Sya'ban, kenapa kau suka duduk depan tepi sekali? Duduklah belakang Nabi ke, duduklah saf lain, kau tukarlah pula. Dia jawab, aku tak nak ibadah aku diganggu orang dan aku tak nak orang mengganggu ibadah aku. Begitu. Kita waktu datang awal sembahyang macam Jumaat tadi, datang awal, bagus dah. Tapi cari pot yang baik. Bawah aircon, bawah kipas. Kan? Tapi Sya'ban cari point tempat yang baik untuk beribadat. Kemudian satu hari waktu subuh, Nabi perasan bahawa Sya'ban tak sampai-sampai lagi. Hairan dia. Punyalah Sya'ban ni selalu sembahyang berjemaah dengan Nabi sampai Nabi beri sedar dia tak datang. Ini jemaah yang tetap lah ni. Mana pergi Sya'ban ni? Tunggulah kejap, sahabat kita tak sampai lagi. Tunggu punya tunggu. Syuruk pun nak masuk dah. Nak habis subuh dah. Maka sahabat kata, ya Rasulullah, kita solat dululah. Nak habis subuh dah ni. Baru Nabi solat. Lepas solat, Nabi panggil sahabat-sahabat, musyawarah. Bermesyuarat. Bermesyuarat ini bukan kerana nak bincang tentang, okay, JK Masjid, kita bincang tentang program Al-Hijrah, Maulidur Rasul, sambutan Ramadan. Tidak. Biasa kita JK bincang hal tu. Tapi mesyuarat nak bincang, nak cari mana pergi Sayyidina Sya'ban ni. Tak datang ni. Jom kita tengok dia sakit ke apa ke, mana tahu. Tanyalah kepada sahabat-sahabat ni, siapa yang tahu rumah Sya'ban? Ya Rasulullah, aku tahu, katanya. Maka tunjukkanlah jalannya, berjalanlah dia. Dalam satu riwayat menyebut, perjalanan mereka daripada masjid ke rumah Sya'ban sehingga pertengahan duha. Ataupun lebih kurang 3 jam perjalanan. Oh, 3 jam perjalanan. Macam tak logik ni 3 jam. Kita nak semayang berjemaah 3 jam pulang. Kita tak logik kan? Kita fikir begitu. Tapi kalau orang yang dah biasa, kata pepatah Melayu, Allah bisa tegal, biasa. Benda yang biasa, tentulah dia tahu jalan-jalan singkat, jalan shortcut. Sya'ban dah selalu datang ke masjid, dia tentulah jumpa jalan-jalan yang singkat. Sahabat-sahabat dengan Rasulullah tak pernah lalu situ. Jadi dia mungkin ikut jalan yang biasa, jauh. Maka logiknya kat situlah. Jauh perjalanan dia. Sampai saja di rumah, bagi salam, keluarlah isteri Sya'ban. Nabi tanya, mana suami kamu? Ya Rasulullah, suamiku wafat pagi tadi sebelum subuh. Dia dah meninggal dunia. Maka itulah satu-satunya alasan kenapa Sayyidina Sya'ban tidak datang berjumaah di masjid. Bukan kerana demam, bukan kerana selsemuk, bukan kerana motor pancit, bukan kerana hujan, bukan kerana isteri masak lebih hari ini. Tapi kerana mati itu je. Sahabat Nabi ni, kita nak bandingkan iman kita dengan sahabat, jauh lah. Lalu Nabi pun masuk melihat jenazah Sya'ban, Nabi pun bertanya, apa yang berlaku pada Sya'ban? Ya Rasulullah, aku hairanlah ketika dia nak mati, dia menjerit 3 benda yang aku tak faham. Apa benda yang dia jerit? Pertama dia menjerit, ya Allah, kenapalah tak jauh lagi? Dia jerit. Yang kedua dia jerit, ya Allah, kenapalah tak yang baru? Yang ketiga dia jerit, ya Allah, kenapa tidak semuanya? Apakah maksudnya ya Rasulullah? Kata isteri. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seseorang di ambang sakaratul maut,
maka Allah Ta'ala akan perlihatkan segala urusan hidupnya di dunia. Baik yang berupa amal salih ataupun kejahatannya, semua dilihatkan. Itu kita kata nampak macam mudah saja mati. Mudah pada pandangan kita. Tapi dia melalui sakarat yang jauh. Sya'ban radhiyallahu ketika nak mati, dia melihat keadaan yang mana dia pergi ke masjid. Berjalan kaki. Setiap langkah kakinya digira sebagai satu pahala, diampunkan satu dosa, dinaikkan satu darjat di sisi Allah. InsyaAllah, dia seronok nampak pahala. Pahala jalan, pahala, 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 pahala. Sampai kat masjid Nabi, pahala tu pun berhenti. Maka dia pun menjerit, ya Allah, kenapalah rumahku tak jauh lagi? Padahal Nabi dengan sahabat pergi ke sana 3 jam perjalanan. Sya'ban kata, kenapalah tak jauh lagi? Kalau jauh tentu banyak pahala. Kita ni kalau boleh nak dekat lagi kan? Kalau lagi dekat lagi bagus. Sya'ban begitu penyesalan dia. Yang kedua, pada satu hari waktu subuh, musim sejuk, Sya'ban dalam keadaan sejuk, dia memakai 2 jubah. Satu jubah luar, satu jubah baru di dalam, jubah di luar gamis yang lama sedikit. Di tengah jalan, dia berjumpa seorang musafir yang sejuk, kesejukan. Dia kesian melihat musafir itu. Maka dia pun tanggalkan jubah yang di luar, dipakaikan pada orang yang sedang sejuk itu, bawa ke masjid sama-sama. Maka dilihat pahala yang besar kerana membantu orang yang susah. Sya'ban pun menjerit, ya Allah, kalau aku tahu begini besar pahala, kenapalah aku tak bagi yang baru, baju aku yang baru. Penyesalan. Kita kalau nak bagi hadiah ke orang, tentu kita bagi hadiah yang kita tak pakai kan? Barang yang tak pakai. Ni baju ni aku tak pakai dah, ambil lah. Itu yang kita bagi. Saya ni kadang-kadang buat program-program charity kebajikan. Kumpullah barang-barang terpakai. Dalam barang-barang terpakai itu, ada orang kirimkan roti tirai. Spenda dia. Yang dah koyak gabak tu, apa nak duit ni? Nak buat kain buruk pun tak sampai hati. Jadi nak buat apa tak boleh. Jadi kenapa diberikan barang macam ni? Kita nak bagi, kata Nabi, sedekah yang paling baik ialah sedekah yang kamu sayang. Benda yang kamu kasih. Itu yang paling baik. Sya'ban menyesal kerana bagi baju lama. Padahal itulah kira pahala dah. Yang ketiga, dia menyesal kerana waktu pagi tu dia balik daripada subuh, dia lapar, dia nak makan, isterinya sediakan makanan. Satu buku roti, semangkuk susu. Tiba-tiba datang seorang peminta sedekah. Ketuk pintu, minta sedekah. Dia kata lapar, tak makan. Tak makan kan. Kemudian dia pun panggil, minta sedekah tu masuk ke dalam. Dipotong rotinya 2, satu bahagian dia makan, satu bahagian peminta sedekah tu makan, cicah susu yang sama. Maka dilihat pahala sedekah diberikan pada dia. Allahu Akbar, dia pun menyesal. Ya Allah, kenapalah aku tak bagi semua roti-roti tu? Maka itu penyesalan orang soleh. Menyesal kerana apa? Kerana rasa tak cukup dengan pahala yang dia nampak. Apatah lagi orang yang langsung tak ada amalan. Wa yasubillah min zalim. Ini yang kita takut nak melangkah ke alam barzah ni. Ya, kita ni semakin hari, waktu kita semakin dekat dengan kematian. Saya hari ni 18 Ogos. Semalam 17 Ogos, birthday saya. Nah, tujuan saya berjalan ke Sarawak Sabah ni sebenarnya berjalan bawa anak-anak, bawa isteri kerana nak meraihkan anniversary. 10 tahun kan. Bawa lah jalan jauh sikit kan. 11 Ogos. Semalam 17 Ogos. Kita kira angka 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun. Umur kita meningkat 30 tahun, 40 tahun. Orang pun sambut selamat lahir, selamat ulang tahun, happy birthday. Kita seronok meraihkan. Padahal kita lupa bahawa umur itu bukan bertambah. Tambah hanya angka. Sebenarnya dari sudut hakikatnya dia berkurang. Umur kita makin berkurang. Mungkin tak ada saya mati pada umur saya 40 tahun, 50 tahun ni. Panjang lagi. Mungkin mati besok tinggal sehari lagi. Begitulah dia. Umpama air ini. Air ini paruh. Maknanya separuh ni dah melewati usia saya. Saya minum sikit, bismillah. Tinggal separuh. Minum lagi. Oh, ambil kesempatan ni. Maknanya sikit-sikit-sikit masa kita pun habis dan akhirnya habislah nyawa kita. Demikianlah kita sedang melangkah ke alam barzah.
Lalu apa persediaan kita seandainya kita dipanggil pulang bertemu dengan Allah Ta'ala? Orang yang dalam kubur, bila dia meninggal dunia, dia akan menyesal. Menyesal kerana melihat sesuatu benda yang dia tak pernah nampak. Masuk dalam kubur, menangis ke tak? Menangis. Orang beriman menangis, orang kafir menangis, orang taat menangis, orang derhaka pun menangis. Dah kenapa orang beriman dengan taat pun menangis? Menangis kerana ketakutan di dalam kubur. Kubur sempit, gelap. Ya? Kata Nabi, umpama bayi yang baru lahir, dia menangis seolah-olah macam tak nak duduk kat dunia ni. Nak masuk balik dalam perut mak dia. Tapi bila dia melihat dunia, dia menyusu mak dia, maka dia rasa seronok kat dunia ni. Baby kalau lahir, menangis tak? Menangis kan? Itu adalah lumrah, fitrah. Yang pelik kalau baby lahir, dia ketawa. Pelik kan? Lahir-lahir, hehehe, sudah. Ini bukan baby ni, bayi ajaib ni kan? Pelik bayi ni kan? Nah, menangis gelak lah kan? Kalau tak menangis, doktor akan tepuk bontot dia bagi nangis. Apa bagi nangis. Kenapa? Nak bagi dia sedar ataupun sihat. Lumrah dia akan menangis. Kemudian dia akan senyap. Kita manusia dalam kubur, gelap sempit, kita akan menangis. Sedangkan dulu dalam perut mak kita, kita dah dalam keadaan gelap dan sempit juga. Tapi kita tak menangis. Tapi keluar dunia, kita menangis. Besok, daripada terang ni, kita masuk dalam tempat yang gelap dan sempit balik, kita akan menangis juga. Menangis, takut. Kemudian, datanglah satu malaikat. Malaikat ini, dia datang sebelum malaikat Munkar Nakir. Malaikat azab. Dia tak ada tanya banyak. Dia ambil tongkat, dia terus pukul orang tu. Bam! Dia tak kira lah orang tu siapa pun. Tak kira kan? Memang tugas dia nak pukul orang je. Tak bagi salam ke apa, terus pukul. Maka benda pertama yang akan menghalangnya kat kepala, ialah solatnya. Akan menghalang. Kau jangan pukul dia. Ni, kepala orang ni orang yang solat. Tak ada ruang kau nak pukul dekat sini. Solat akan melindungi dia. Sebab itulah Nabi sebut kedudukan solat dengan ibadah yang lain, ibarat kepala dengan badan. Kalau yang first ni hancur, habislah kita. Yang lain semua habis. Tapi kalau solat dah terlindung, alhamdulillah kepala selamat. Datang pak malaikat nak sebat daripada belah kanan, pahala puasanya membenting dia. Jangan kau sebat, dia ni orang yang berpuasa. Datang belah kiri, jangan kau sebat, dia ni orang yang berzakat. Datang daripada arah bawah, jangan kau pukul dia. Dia orang yang beramal soleh. Datang daripada arah dada, jangan kau pukul dia. Dia orang yang baca Al-Quran. Maka jika tidak ada ruang lagi nak datang, maka malaikat pun pergi. Baru datang malaikat Munkar Nakir bertanyakan soal tauhid. Ma rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Siapa Nabi kamu? Di manakah kiblat kamu? Apakah agama kamu? Siapakah imam kamu? Siapakah saudara kamu? Ini soalan yang biasa kita dengar. Tapi dalam hadis menyebut ada orang yang tak ditanya 6 soalan. Tak tanya pun. Dia tanya satu soalan je. Siapakah Muhammad? Malaikat tanya terus. Siapakah Muhammad? Orang yang beriman akan menjawab Muhammad abduhu wa rasuluh. Muhammad itu adalah hamba Allah dan pesuruhnya. Maka malaikat pun kata, okey, cantik. Kami tak tanya soalan lain dah. Kami tahu kamu akan jawab macam tu. Habis. Wahai bumi, kata malaikat, meluaslah kamu. Bumi pun luas. Luas sejauh mata melihat. Kemudian diberikan kehidupan yang tenang, bahagia, ibarat raudatul jannah, taman-taman syurga. Duduk kat situ bahagia dan seronok. Tenang, bahagia, taman syurga. Ya? Siapa pernah tengok taman syurga? Tak ada kan? Taman pernah tengok taman? Tempat yang paling indah kita tengok kat dunia ni, kat mana? Pegunungan, laut, itu yang indah. Saya pergi ke Tambunan, naik kereta. Tengah hari dalam lepas zuhur lah. Tiba-tiba kabus tebal. Hujan kan. Ush, salah jalan ni kan. Jalan. Lepas kabus tu, kawasan terang. Masya Allah cantiknya. Dengan tanah yang luas, apa semua view dia sangat cantik. Maka saya katakan betul lah orang sebut Tambunan ini ialah Switzerland of the East. Kata dia. Timur Switzerland. Betul cantik tuan-tuan. Masya Allah. Kalau kita kata Kundasang tu dah cantik,
Temunan Masya Allah pun cantik juga dengan kehijauan tu. Saya rasa seronok, cantik, tenang. Bayangkan itu adalah syurga dunia, apatah lagi syurga yang sebenarnya, taman syurga. Orang yang dalam kubur, dia akan bahagia tak? Bahagia. Dia nak keluar tak balik ke dunia? Tak nak balik. Apa nak balik? Duduk kat sini. Tak payah kita sibuk nak bekerja, tak payah sibuk hal orang lain. Duduk lagi. Tapi orang beriman disebut, dia nak balik juga. Wahai malaikat, aku nak balik kejap. Nak balik. Orang beriman ni. Kau nak balik nak buat apa? Nak beriman, nak beramal soleh lagi? Bukan. Kau nak tengok kau punya kebun? Bukan. Nak balik buat apa? Saya nak balik nak tengok keluarga saya. Nak jumpa keluarga. Nak jumpa keluarga buat apa? Saya nak beritahu mereka yang sedang menangis kat rumah tu, tengah menangis dengan kematian saya, berhenti menangis. Saya di tempat yang bahagia sekarang. Seronok. Masya Allah kan. Ni anak-anak tak finish. Kebanyakannya orang sini ke? Ada yang jauh? Ada yang duduk luar sempurna? Ada. Semua anak-anak sempurna. Masya Allah. Duduk asrama. Ke? Bukan duduk asrama. Asrama. Kalau kita sebagai orang tua menghantar anak kita yang belajar jauh ke dekat ke, pasti akan timbul kerisauan dalam hati. Anak aku ni macam mana keadaan dia? Sihat ke dia? Makan minum macam manalah kat situ? Kawan-kawan dia macam manalah dia? Kita fikir risau bimbang dengan keadaan keselamatan dia. Tapi bila anak kita telefon, mak jangan risau mak, abang selamat kat sini, abang sihat, kawan-kawan baik, tempat pun bagus, makan pun baik. Kita rasa tenang. Apatah lagi kalau anak kita yang perempuan yang duduk jauh, hantar belajar luar negara ke, hantar ke Semenanjung ke, kita akan risau. Seorang ayah, seorang ibu akan risau. Sampai anak dia telefon bagi tahu dia dalam keadaan selamat, dia okey, maka dia akan tenang. Demikianlah orang dalam rumah. Yang kita dah mati, orang kat rumah menangis fikir macam mana lah keadaan dia. Ya Allah, ampunkan dosanya ya Allah, selamatkan dia ya Allah dalam kubur tu. Orang dalam kubur kalau boleh nak bangun, nak bagi tahu jangan menangis, aku dah selamat tadi. Tapi kata malaikat, tidurlah kamu. Masa kamu dekat dunia dah tamat. Tidurlah kamu sebagaimana pengantin baru tidur yang takkan dibangkitkan oleh sesiapa pun melainkan kekasihnya Allah Ta'ala. Tidur. Maka dia pun tidur. Sampailah hari dibangkitkan. Ini kematian yang baik. Sedang orang yang kufur pada Allah Ta'ala, derhaka pada Allah Ta'ala, tidak bertaubat pada Allah atas dosanya, masuk dalam kubur yang sempit dan gelap dah takut dah. Datang-datang malaikat terus sebat dia. Sap, sakit. Kenapa hal ni? Siapa pukul aku ni? Kiri kanan pukul. Dah puas pukul dia. Ular belit dia dan sebagainya. Seperti mana gambaran-gambaran dia sebut dalam alam barzakh. Kemudian barulah datang malaikat muka nakir. Siapakah Muhammad? Dia tanya terus. Dia pun gamam. Muhammad tu aku pernah dengar tapi aku lupa siapa. Dia helah lagi. Aku pernah dengar tapi aku lupa siapa dia ni. Sekejap. Dah cukup. Tak payah tanya soalan lagi. Kami tahu kamu tak perlu. Kami tahu kamu takkan mampu jawabnya. Maka malaikat tak tanya soalan lain lagi. Sebab apa malaikat cakap begitu? Sebab malaikat dah ada profil kita dah. Dah tahu dah siapa kita. Macam mana tadi ustaz kita tadi dia terangkan saya kan. Pengenalan saya sikit. Semua ringkas, pengurusi, SPJM semua. Sebab dia dah di tangan dia dah ada dah profil saya. Dah tahu dah. Maka tak payah saya perkenalkan diri saya lagi kan. Demikianlah malaikat dah tahu dah kamu ni. Tak payah cerita lagi. Maka malaikat kata kepada bumi. Wahai bumi, menghimpitlah kamu. Bumi menghimpit. Hancurlah rusuk kanan kirinya menghimpit. Pedih. Sakit. Lalu dia minta pada malaikat. Minta pada Allah. Ya Rab. Qala Rabbi ruji'un. Keluarkan aku, ya Rab. Aku tak tahan, aku nak keluar, nak balik. Nak balik sebab apa? Nak jumpa keluarga? Nak bagi tahu dia terseksa? Bukan. Nak tengok perniagaan dia, syarikat dia? Bukan. Nak tengok tanah kebun dia? Bukan. Nak jumpa kawan-kawan dia? Bukan. Habis nak buat apa? Nak balik? La'alli a'malu salihan fi ma tara. Aku nak beramal soleh atas perkara yang dulu aku tak buat. Dulu aku tinggalkan. Itu yang dia nak. Orang dalam kubur kalau boleh, dia nak pinjam kita punya nafas ni. Sehela nafas. Sehela macam mana? Tarik nafas.
Sehela nafas itu dia nak pinjam untuk semata-mata nak bersujud pada Allah. Tapi kesempatan tak ada lagi. Allah jawab, "Kalla, sekali-kali tidak." "Innaha kalimatun huwa qailuha." Apa yang kau sebut sekarang ini adalah perkataan yang kau saja-saja sebut. Sebab apa Allah cakap begitu? Apa yang kau sebut ni ialah perkataan yang kau saja-saja sebut. Kau takkan buat punya. Sebab Allah Ta'ala dah masak dengan perangai manusia ni. Manusia ni bila dia jatuh, dia miskin, dia sakit, dia susah, baru dia minta pada Allah. "Ya Allah, sembuhkan penyakit aku, ya Allah. Ya Allah, mudahkan urusan aku, ya Allah. Ya Allah, beri aku kelapangan." Tapi bila dia senang, dia nikmat, dia dapat kebahagiaan, dia lupa Allah. Itulah manusia. Lalu Allah Ta'ala tahu manusia ni, kalau kamu bangun daripada kubur, kamu takkan insaf, kamu akan terus bermaksiat lagi. "Innaha kalimatul huwa qailuha wa min waraihim barzah." Sekarang dinding barzah dah kepung kau dah. Kau nak lari mana? Depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Dinding barzah dah. Duduk kat sini. "Ila yaumi yub'atsun." Hingga hari kau dibangkitkan kelak. Maka penyesalan, penyesalan, penyesalan akan timbul. Sehinggalah tidak ada lagi perkataan yang diucapkan melainkan jeritan lolongan sahaja. Maka pilih. Kita nak balik setelah kita mati nanti, nak minta balik kerana nak jumpa keluarga, ataupun kita balik nak beramal soleh. Tentulah kita balik nak jumpa keluarga untuk cerita kebahagiaan kita. Waktu kita beramal soleh dah tamat dah setelah kita mati. Maka dunia ni memang tempat kita berpenat lelah. Sebab itulah orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah, kematian yang baik. Kata Nabi, orang mukmin itu mati dalam keadaan wajahnya berpeluh. Berpeluh, dahinya berpeluh. Kenapa begitu? Kata Imam Ghazali dalam kitabnya Kematian dan Kehidupan Setelahnya, menceritakan bahawa orang yang mati dalam keadaan berpeluh itu kerana lebih kurang kias kepada usaha penat lelah dia. Bekerja keras dekat dunia ini dengan amal soleh. Kalau kita kerja kebun, mestilah kita cucuk tanam, maka berpeluh. Maka itu bukti dia bekerja keras. Orang yang beramal soleh, bukti dia beramal soleh, bekerja keras, peluh keluar pada wajahnya. Itu tandanya pertama. Yang kedua, tafsiran ulama, kenapa wajah berpeluh ketika meninggal dunia? Kerana waktu dia sakit, nak mati ni, dalam keadaan sakaratul maut, malaikat merenjis-renjiskan air di wajahnya. Bagi dia tenang. Waktu wajahnya berpeluh. Masya Allah. Yang ketiga, kenapa dia berpeluh wajahnya? Kerana dia setelah dia dalam keadaan sakit, dia melihat gambaran-gambaran amal soleh dia. Kemudian dia melihat pahala yang banyak. Dia rasa seronok sangat, bahagia sangat. Sehingga berjuai-juai peluh dia kerana tak sabar. Excited. Itulah gambarannya. Yang kedua, tanda-tanda husnul khatimah itu keluar air mata di wajah, di matanya. Keluar mata, nangis. Kenapa menangis? Kata ulama, kerana ketika mana dia melihat gambaran-gambaran syurga yang dibentangkan di depannya, dia rasa seronok, puas sangat. Macam mana orang yang tiba-tiba dapat cemerlang dalam peperiksaan exam, ataupun dia cemerlang dalam kerjanya, seronok dia sampai menangis. Menangis kegembiraan. "Ya Allah, penat lelah aku terbalas kerana syurga-Mu." Nangis. Yang ketiga, tanda husnul khatimah, hidungnya kembang, bengkak. Masya Allah. Kenapa hidungnya kembang, bengkak? Kerana kata ulama, orang ini ketika mana dia nak mati, bukan sahaja dilihatkan tentang syurga, tempat yang dia akan masuk. Bahkan malaikat-malaikat Allah bersusun-susun nak menyambut ketibaan dia dan memuji-muji dia. "Kau ni hebat, ahlul jannah. Oh, ahli syurga. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah." Kembalilah kepada Tuhanmu ke dalam keadaan engkau berpuas hati. Lagi diredai. Dipuji, dipuji. Bagaimana kalau orang tu dipuji daripada orang ramai? Kembang tak hidung dia? Kena puji. Kembang. Kenapa? Kembang hidung tu. Seronok tu kena puji. Demikianlah orang yang dalam keadaan sakarat, bengkak hidungnya kerana tak tahan dipuji oleh mereka. Itu tanda husnul khatimah. Masya Allah. Banyak lagi tanda-tanda lain.
tapi itu adalah sebahagian. Baik. Adik-adik, ayah-ayah, ibu-ibu, bapa, kakak sekalian. Kita nak masuk ke dalam kubur itu hanyalah perhentian yang sementara. Walaupun perhentian yang sementara alam barzah, ia ditangisi oleh Nabi, oleh sahabat Nabi Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Sayyidina Uthman siapa? Khulafa' Rashidin yang keberapa? 3. Selepas Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Khulafa' Rashidin, orang yang dijanjikan syurga. Sayyidina Uthman kata Nabi, aku dengan Uthman di syurga begini. Kenapa dia kata begitu? Rapat. Sebab Sayyidina Uthman cemburu. Rasulullah selalu dengan Abu Bakar, dengan Umar. Abu Bakar dengan Umar. Lalu Sayyidina Uthman cemburu, ya Rasulullah, aku bagaimana dengan kamu nanti? Kau dengan aku syurga begini, kata Nabi. Rapat. Makna jaminan syurga untuk Sayyidina Uthman. Tapi bila Sayyidina Uthman melalui tanah kubur, dia akan menangis sehingga basah janggut dia. Menangis. Wahai Uthman, kenapa bila cerita tentang syurga neraka kau tak pernah menangis? Cerita tentang kubur, tengok kubur, engkau menangis. Kenapa wahai Uthman? Kata Sayyidina Uthman, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, kubur adalah destinasi pertama kita. Jika kubur kamu lepas, maka lepaslah destinasi seterusnya. Tapi kalau kubur kamu gagal, maka gagallah kamu selama-lamanya. Kubur itu tempat pertama kita. Sayyidina Uthman yang cukup banyak beramal soleh, beribadat, dijanjikan syurga. Bahkan ada satu perkara yang sampai hari ini pahalanya tak henti-henti. Di Madinah ada satu bank wakaf Sayyidina Uthman ibn Affan. Atas sebab dia pernah memerdekakan telaga Ar-Rumah ketika musim kemarau di Madinah. Sayyidina Uthman ni dia dah dijanjikan syurga. Satu hari di Madinah musim kemarau panjang. Telaga-telaga kering kontang. Ada satu telaga sahaja yang airnya penuh. Milik seorang Yahudi. Lalu Yahudi ni pun mengambil kesempatan. Oh, dia tahu orang datang nak beli air, dia pun jual lah harga Yahudi. Itu mungkin salah satu sebab orang sebut harga Yahudi. Mahal nak mampus, kata kan? Mahal betul kan harga Yahudi kau letak? Memang betul harga Yahudi dia letak, kan? Orang pun mengadu pada Rasulullah, ya Rasulullah, kami ni nak air. Tapi Yahudi tu jual harga Yahudi. Tolong ya Rasulullah. Lalu Nabi kata, barang siapa yang berjaya membebaskan telaga Ar-Rumah, maka aku janji Allah Ta'ala akan bina sebuah mahligai di syurga untuknya. Mendengar cerita itu daripada mulut orang, Sayyidina Uthman dia tak dengar daripada mulut Nabi sendiri. Dengar daripada sahabat lain. Wahai Uthman, kau dengar tak Rasulullah kata siapa yang bebaskan telaga Ar-Rumah ini, Nabi jamin tempatnya di syurga ada mahligai besar menanti. Sayyidina Uthman pun tak sabar. Aku nak mahligai itu. Padahal dia dah dijanjikan syurga, dia nak lagi. Lalu dia pun cuba nak bernego dengan Yahudi itu. Wahai tuan, ini telaga saya nak beli. Saya beli dengan harga 12,000 dinar. 12,000. Mau tak kamu jual? Yahudi kata, buat apa aku nak jual pada kau sedangkan aku dapat untung setiap hari? Tak nak. Sayyidina Uthman ni orang yang bijak berniaga. Maka dia fikir cara-cara akhir, dia kata, wahai tuan, kalau kau tak nak jual aku telaga ni, juallah aku separuh. Macam mana telaga nak jual separuh? Bukannya kita boleh potong dua. Begini, saya bayar kamu dengan harga separuh, 6,000. Kamu punya bahagian satu hari milik penuh. Hari yang kemudian milik aku pula. Kemudian milik kamu pula, bergilir-gilir kita. Macam, best tak? Kan? Yahudi pun kata, tak cerdik juga ya, si Uthman ni. Dia nak beli satu benda daripada aku, tapi benda tu masih milik aku. Yahudi ni fikir dia cerdik. Lalu dia kata, okey, setuju. Maka Nabi, maka Sayyidina Uthman pun bayar 6,000. Kemudian telaga tu menjadi milik penuh, milik separuh daripada Yahudi, milik separuh kepada Sayyidina Uthman. Masa giliran Sayyidina Uthman, Sayyidina Uthman pun panggil kepada sahabat-sahabat. Wahai sahabat-sahabatku, ini telaga hari ni milik aku. Ambillah korang banyak mana pun percuma.
ambil sekali untuk hari esok. Kalau kau ambil hari esok, maka kau kena bayar dengan harga Yahudi. Ambil terus lebih. Aku rabik, ambil air. Besok bila giliran Yahudi tu, tak ada orang datang nak beli. Siapa yang dah kena game ni? Sayyidina Uthman ni bijak berniaga. Hari demi hari Yahudi kata, aku dah kena game dah. Bijak Sayyidina Uthman. Wahai Uthman, kau ambil lah penuh telaga ni. Bayar aku separuh lagi. Settle masalah. Kerana daripada aku rugi, maka dapatlah penuh milik telaga tu milik Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Maka Sayyidina Uthman membebaskan telaga tu. Mulai hari ni aku wakafkan telaga rumah untuk ummah. Maka sampai ke hari ni Masya Allah tabarakallah, telaga ar-rumah itu masih mengalir airnya di bumi Madinah. Dan ada di bawah penyeliaan satu kementerian air di Saudi. Saya pernah masuk tahun lepas bulan 10. Kebetulan saya pergi bersama keluarga. Saya ada kawan saya di Madinah. Saya naik kereta dia. Saya kata saya nak tengok di mana telaga Sayyidina Uthman. Telaga ar-rumah. Boleh ustaz, tapi tak boleh masuk, kata dia. Sebab ada pagar. Tapi saya nak masuk, saya nak tengok. Takkan tak boleh tengok pun, tengok luar. Dia tak bagi sekarang milik kementerian air. Tapi kalau ustaz nak, ustaz berdoa. Saya berdoa, ya Allah, aku datang daripada jauh ni, aku nak tengok telaga Sayyidina Uthman. Maka takdir Allah, kita ikut pintu belakang, pintu tu terbuka. Tak ada orang jaga. Kawan saya ni pelajar Madinah, pelajar Islam Madinah. Dia pun bagi salam. Assalamualaikum. 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 Tak ada respon. Dia pun masuk. Masuk. Kita pun masuklah menyeruduk. Kan? Masuk, tengok air tu. Air banyak. Sampai dia buang kat longkang gitu. Dia tadah lah. Tapi ada lebih dia buang. Kita ambil, minum sikit. Buat wuduk semua. Kemudian saya balik. Tengok telaga tu kan. Balik-balik jumpa Pak Arab. Rupanya security tu baru sampai. Pegang tasbih gini lah. Muka bengis, misai dia. Marahlah sebab kita masuk tempat dia. Sahabat saya ni, dia tahu sangat PN orang Arab ni. Dia kata, ustaz jangan cakap apa. Diam je. Biasa cakap. Asif ya Syekh. Minta maaf ya Syekh. Ini sahabat saya, mu'alim daripada Malaysia, kata dia. Dia datang ke sini, dia berdoa pada Allah daripada Malaysia, dia nak masuk tengok telaga Sayyidina Uthman. Lalu Allah izinkan dia masuk. Sebab apa? Kami datang tadi, tengok pintu terbuka. Kami bagi salam, tak ada orang. Jadi kami kata ini rezeki kami masuk. Jadi Syekh, ini mu'alim ni doa dia Allah kabulkan. Jadi kalau kau nak dia dikabulkan doanya, minta sekarang ni. Kau nak kahwin satu lagi pun dia boleh. Dia kata begitu. Panjang dia goreng. Syekh tadi muka beris gelak. Pandai kau ya. Belalah. Dia lepaskan. Tengok trik kan. Tapi tuan-tuan insyaAllah nak katakan telaga ar-rumah itu masih ada. Ada bank wakaf atas nama Sayyidina Uthman ibn Affan yang mana digunakan untuk manfaat orang Islam. Masya Allah. Sebab itulah ketika kita nak mati, selain daripada amal soleh, Nabi kata sediakan tiga benda ni. Tiga benda inilah yang akan membantu kita. Setelah kita mati, kita tak boleh buat apa dah. Tak boleh amal soleh dah. Tapi tiga benda ni dia akan berjalan. Pertama, sedekah jariah. Banyakkan bersedekah. Saya tak ada duit. Apa sedekah yang saya boleh buat? Semua benda. Kata Nabi, kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu sedekah. Sedekahlah apa-apa. Sedekah bekerja, berkhidmat, bertukang, apa semua, pasang kipas ni. Itu sedekah lah, itu buat baik. Buat. Mudah-mudahan ada manfaat dia. Kedua, iaitu ilmu yang bermanfaat. Ajar pada orang. Ilmu yang bermanfaat ialah kita ada ilmu. Tak kisahlah bukan ilmu agama pun. Ilmu kita pandai buat roti canai. Kita buat roti canai, kemudian kita ajar orang. Orang pun belajar, orang dapat manfaat, orang pun amalkan pahala dia. Pahala. Setiap kali orang dapat manfaat, selagi itulah pahala dapat kat kita. Masya Allah. Saya ni mengajar kursus jenazah. Sejak tahun 2012, makna dah 11 tahun dah. Tujuan saya tak lain tak bukan nak orang pandai dalam bab fardu kifayah dan boleh panjangkan lagi pada generasi seterusnya. Inilah saya nak dalam hal ilmu bermanfaat. Orang amal, orang sampaikan pahala bagi saya walaupun saya mati. Itu matlamat saya. Saya punya amal bukan je banyak. Saya punya amal itu saja saya dapat didik orang berdasarkan pengalaman saya. Mudah-mudahan itulah caranya untuk dapat rahmat Allah. Yang ketiga, doa anak yang soleh.
Kenapa doa anak soleh? Doa orang lain tak terima ke? Terima. Tapi orang doa pada kita setakat waktu bila je. Kalau kita meninggal hari ini, semua orang doakan kita. 10 hari ataupun sebulan kita dah meninggal, siapa yang doakan kita? Tinggal keluarga kita sahaja. Kawan-kawan dah tak doakan kita dah. Yang tinggal keluarga. 10 tahun akan datang, kita ni hanya jadi sejarah saja. Yang sentiasa ingat kat kita, anak kita saja. Maka sebab itulah doa anak yang soleh. Sebab dia yang sentiasa doakan kita. Orang lain tak ada. Sekadar untuk waktu majlis tahlil, malam-malam peringatan kita, itu saja. Sebab itulah doa anak soleh ni penting. Tiga benda ni siapkan, kemudian barulah kita mati dengan tenang. Tentuannya, itu antaranya. Jadi, kesimpulannya tuan-tuannya, besok kita ada satu program Masjid As-Salam, tak silap saya. Ya. Batu Dua, Kampung Bubul. Nah, Kampung Bubul, Batu Dua. Dekat kot di sini. Siapa free boleh datang besok. Kuliah subuh dan juga kursus jenazah. Besok pagi. Tadi saya kursus jenazah di Masjid Nurul Iman Kunak. Satu jam dari sini. Masya Allah, ramai orang. 350 orang datang. Semua macam-macam soalan. Yang bestnya tadi yang jadi jenazah, ramai tolak. Nak jadi model jenazah, ramai yang tak nak. Kau lah jadi jenazah, kau lah jenazah. Tiba-tiba satu orang kata, Ustaz, saya jadi jenazah. Tangan dia begini. Rupanya dia lembut. Au. Kumpulan lembut ni datang ni. Ramai-ramai tolak. Kau lah jadi kan. Asal kita nak panggil jadi model saja, yang orang yang tua kata, panggil budak-budak lah jadi model. Dia ingat budak-budak je yang meninggal. Asal kita kata nak jadi model je, yang kurus-kurus kata, yang besar-besar kata, bagi yang kurus lah, senang nak angkat. Dia ingat yang besar tak meninggal. Kan? Semua tak nak. Tiba-tiba yang out tu kena, Ustaz saya. Saya tengok dia, kawan-kawan dah ada 4-5 orang, semua melembutkan. Okey, bagus. Mari sini bang. Datang. Dia jadi model jenazah. Masya Allah, badan dia gempal sikit kan. Kawan-kawan dia 2-3 orang. Dia kata, Ustaz, kami ni golongan lembut, Ustaz. Tak kisahlah, yang penting ingat Allah. Kan? Jadi kita raikan. Jadi, dia berani. Kan, apatah lagi kita. Malulah kalau dia lagi berani daripada kita kan. Ya? Jadi, saya nak selit sikit lah sebelum saya habis. Ya? Saya pernah ada pengalaman uruskan jenazah pondan. Biasa kalau urus jenazah pondan ni, orang selalu cerita, tanya pelik-pelik. Ustaz, ada tak cerita pelik-pelik? Ustaz uruskan jenazah ni ada tak cerita pelik-pelik? Kenapa nak dengar cerita pelik-pelik? Tak puas lagi ke buku mastika kita baca dulu? Tak cukup ke cerita apa tanah kubur yang kita tengok kat dalam astro tu? Nak juga cerita pelik-pelik. Saya pun menulis buku juga. Buku saya antaranya ialah 40 kisah orang mati. Tapi kisah orang mati tu dia tak cerita pelik-pelik. Tak adalah cerita orang perut buncit ke mata terbuka ke lidah terjeli ke, tak ada. Cerita yang baik-baik je. Cerita yang bermanfaat untuk orang. Kata Nabi, ambillah pengajaran daripada orang mati. Pada pengajaran yang baik. Itu nak cerita pada masyarakat. Yang pondan ni pula, waktu nak uruskan jenazah, memang sebiji macam perempuan. Dengan rambut panjang, perang dia, kan. Dada tak payah cakap lah macam perempuan. Kan? Jadi bukan nak cerita pasal pondan tu. Nak cerita tentang kawan-kawan dia yang pondan juga yang nak uruskan mayat ni. Keluarga dia tak ada, jauh. Dia tinggal kawan-kawan je. Ustaz, kami nak mandikan jenazah arwah boleh tak? Boleh. 3 orang masuk dalam. Saya seorang dengan 3 orang pondan tu. Mandi jenazah. Sambil saya mandi tu, saya dengarlah dia orang berceloteh. Nyah, kau tahu tak begini-begini? Nyah, kau tahu tak begini-begini? Saya layan tak kau lah kan. Aku buat hal aku dah kan. Kemudian salah seorang tu bertanya, Ustaz, lepas ni kita solat jenazah kan? Betul lah. Boleh tak kita orang nak join? Boleh, tak ada masalah, saya kata. Okey. Kemudian pondan yang kedua pula tanya, tapi Ustaz, kita orang pakai macam ni. Terpandang pula saya, betul lah dia pakai, nampak seksi ini dada dia kan. Allah, dia tanya soalan kebat pula. Saya pun terhenti. Dia tak ya juga. Tapi tak. Awak pun tahu kan status awak macam mana. Tutuplah sikit. Ada kain tu, kain selendang tu, tutuplah. Kan, coverlah sikit. Kan, adab kita pada Allah. Okey. Pondan yang ketiga pula tanya, Ustaz, ada tak kain telekung kat sini saya nak pinjam? Oh, kain telekung nak pinjam.
Saya mandikan kau nanti. Okey, saya tanya je. Macam PL. Tapi dia nak ikut mandi jenazah okey lah tu. Ada Pak Haji tu, dia ikut kursus jenazah pada join saya punya kursus. Dia kata, Ustaz, saya ni Ustaz, ilmu kursus jenazah ni semuanya dalam poket saya. Wah, hebat. 10 kali saya hadir kursus, Ustaz. Macam-macam Tok Guru dah saya ikut. 10 kursus jenazah saya ikut dah. Masya Allah, hebat Tuan Haji ni kan. Ramai dah urus jenazah. Seorang pun belum penuh. Seorang pun belum pernah mandikan. Si dia dah ada banyak. Tapi tak berani nak mandikan walaupun seorang mayat. Tak berani, Ustaz. Tak yakin. Manusia kan. Jadi, malulah kita kan. Kenapa nak takut mayat? Mayat tu, dia, kita nak takut dia, dia buat apa? Dia lagi takut tengok kita. Kenapa? Dia ni pandai ke tidak mandi aku ni kan? Mayat fikir kan? Jadi belajar. Belajar di pusat jenazah ni. Itu manfaat kita ni, adik-adik kecil ni kan? Belajar. Benda ni penting kerana besok orang tua kita meninggal, anak-anak lah yang patut jadi ke depan. Jadi imam. Ya? Banyak orang yang terkejut tengok budak 12 tahun boleh jadi imam. Kenapa dia boleh jadi imam? Kan? Sebab dia belajar. Itu salah seorang orang yang mengikuti kursus saya. Di Johor, di sebuah sekolah, sekolah rendah. Budak tu ikut kursus jenazah. 2 minggu kemudian, bapak dia meninggal dunia. Umur 12 tahun. Kemudian cikgu dia kata, Masya Allah Ustaz, abah dia meninggal. Budak tu jadi imam. Kawan-kawan dia ikut sekali kursus jenazah bapak dia. Tengok 12 tahun. Semua orang terharu. Kan? Apatah lagi mak dia melihat. Apatah lagi roh arwah abah dia. Tentu tenang melihat anaknya yang dah ada bekalan, Masya Allah. Itu yang kita perlu buat tadi. Ya? Insya Allah. Itu yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Ya? Saya tengok waktu ni lebih kurang macam waktu kat KL pula dah. Kan? Kalau KL 8.45 orang habis. Kan? Sini 7.50 dah maghrib dah, dah isyak dah kan? Ha, dah isyak dah sekarang ni? Ke? Dah isyak dah? Ke dah terlanjur lama dah? Tak ada pula bunyi tot-tot-tot-tot. Tak ada eh? Baik. Saya buka ruang persoalan jika ada, jika tak ada, kita tutup. Ada. Tak ada. Bagus. Senang kerja saya ya. Jadi kalau ada persoalan besok kita boleh panjangkan. Ada, Tuan Haji? Tak ada eh? Baik. Jadi insya-Allah ada umur rezeki kita berjumpa lagi. Saya minta maaf sekali lagi atas kekurangan, kekilafan, keterlanjuran kata-kata masa yang ambil. Insya-Allah besok di Masjid Assalam, Kampung Bubul, Batu Duo. Sempurna ya. Insya-Allah. Tangguh dengan tasbih kafarah dan seterusnya. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafii allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.